الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pada pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Usulus Sunnah. Qala rahimahullah, wal imanu bil mizan kama ja'a fil hadith yuzanul abdu yawm al qiyamah فلا يزن جناح بعوضة وتزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. Perkara berikutnya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yaitu berhubungan dengan iman terhadap perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, di antaranya al-mizan, beriman tentang adanya mizan, yaitu timbangan amalan yang telah akan ditegakkan pada hari kiamat. Sebagaimana datang dalam permasalahan ini hadis, yuzanul abdu yawmal qiyamah fala yazinu indallahi janaha ba'udah, akan ditimbang seorang hamba kelak pada hari kiamat dan dia tidaklah beratnya melebihi satu helai sayap seekor nyamuk. Ini makna dari hadis yang nanti akan dibawakan oleh pensyarah rahimahullah. Waktu zanu amalul ibad, dan amalan-amalan hamba akan ditimbang sebagaimana datang dalam athar. Setelah wajib beriman tentangnya dan membenarkannya dan berpaling dari siapa saja yang membantah tentang permasalahan mizan ini dan meninggalkan untuk bersidal dalam permasalahan tersebut. Pada kalimat yang ringkas yang dibawakan oleh Imam Ahmad ini, beliau membawakan beberapa perkara khalifillah yang wajib diketahui oleh setiap mukmin berhubungan dengan permasalahan mizan, yaitu yang pertama wajib untuk beriman tentang adanya, dan ahlu sunnah wal jamaah telah bersepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menukilkan dari Abu Ishaq Al-Sajjad, yaitu ijma ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya mizan tersebut adalah mizan hakiki, mizan yang hakiki, bukan sekedar maknawi, akan tapi mizan yang hakiki yang memiliki dua daun timbangan dan lisan. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh para imam yang lain, di antaranya Ibnu Abi Al-Ins rahimahullahu taala, beliau menegaskan walladzi dallat alaihi sunnah anna mizanal a'mal lahu kitfatan hissiyatan musyahadatan. Jadi mizan ini mizan yang hakiki, bukan sekedar sesuatu yang sifatnya maknawi sebagaimana diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Jahmiyah dan Ibadiyah.
Jadi dari sini kita ketahui Ahlu Sunnah bersepakat tentang apa? Mizan di hari kiamat itu mizan hakiki. Yang menyelisihinya adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan bahwasannya mizan kelak di hari kiamat itu adalah sekedar sesuatu yang sifatnya maknawi, ibarat tentang keadilan Allah. Dan semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang permasalahan mizan, yaitu timbangan amalan, mereka takwilkan yaitu penegakan keadilan. Alasannya apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang Mu'tazilah mereka membangun agamanya di atas apa? Di atas akal. Nah, mereka kedepankan akal daripada dalil. Sehingga tatkala akal mereka tidak mencapai untuk memahami perkara ini, akalnya bagaimana mungkin amalan itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, apalagi ditimbang. Nah, tidak mungkin amalan kelak ditimbang. Bagaimana? Akhirnya mereka tolak. Dari sekian banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang dikatakan oleh para ulama mencapai derajat mutawatir dari sisi makna tentang masalah mizan afanifillah mutawatir maknawi. Nah, tapi ini cukup untuk menunjukkan kuatnya dalil-dalil tentang apa permasalahan mizan, tentang tetapnya mizan tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, juga apa ijma' ahli Sunnah. Tapi Mu'tazilah tidak peduli semua itu, karena akal mereka menolaknya. Dan sungguh seandainya akal mereka itu akal yang sehat dan waras, tentu akan menerima dengan segera. Kenapa? Karena bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu perkara yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk mengubah perkara-perkara yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang bisa terlihat jelas. Sebagaimana perkara yang lain, yaitu tatkala Allah datangkan kematian dalam bentuk apa? Dalam bentuk seekor kambing. Kelak di hari kiamat, kematian didatangkan dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Demikian pula amalan-amalan akan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan amalan-amalan tersebut menjadi sesuatu yang bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini perkara pertama, bahwasanya mizan itu hakiki, bukan hanya sekedar maknawi. Kemudian perkara berikutnya tentang perkara yang ditimbang. Kita baca apa yang dibawakan oleh pensyarah rahimahullah. Ikhtalafa ahlul ilmi fi wajnil ajsami ba'da ittifaqihim ala wajnil a'mal. Ahlul ilmi berselisih pendapat tentang penimbangan jasad-jasad, yaitu sahibul amal, orang yang melakukan amalan. Ada khilaf, apakah orang yang melakukan amalan juga ditimbang? Setelah kesepakatan mereka tentang apa penimbangan amalan-amalan hamba. Qultu, yakni Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wassahihu annal ajsama tuzanu kama tuzanul a'mal. Dan yang sahih bahwasanya ajsam, yaitu jasad pelaku amalan itu, juga ikut ditimbang sebagaimana ditimbangnya amalan-amalan. Wa min al-adillah ala dhalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajulil azimis samin yawmal qiyamah fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Wa qala ikra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tayyib, berdasarkan dalil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan didatangkan orang yang besar dan gemuk pada hari kiamat, tapi timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa melebihi berat satu helai sayap seekor nyamuk.
Kemudian Rasulullah mengatakan, bacalah oleh kalian, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan bagi mereka, yaitu bagi orang-orang kufar pada hari kiamat, wazan, timbangan. Baik. Di sini dalil bahwasanya orang tersebut ditetangkan pada hari kiamat dan ditimbang. Kenapa? Karena diketahui bahwasanya timbangan orang yang gemuk dan besar ini tidak senilai dengan apa? Sehelai sayap seekor nyamuk. Menunjukkan bahwasanya di hari kiamat, ikhwani fillah, perkara berat dan ringannya keadaan seseorang tergantung pada amalannya, bukan tergantung pada berat tubuhnya. Wakadzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina rataqa Abdullah ibn Mas'ud yastanil kabad faj'alu yu'jibuna min diqqati saqai. Demikian pula berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu na'am naik untuk apa? Memetik na'am kayu arak. Mencari kayu arak untuk digunakan sebagai siwak. Maka na'am para sahabat terheran-heran dengan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat yang lain, na'am faja'al rih taqfa'uhu, yaitu angin menjadikan apa? Dia sedikit miring. Na'am Ibn Mas'ud ini, karena angin yaitu kemudian tersingkap, ya betisnya kok kecil sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min diqqati saqai, fa wallahu lahumma athqalu fil mizan min Uhud. Apakah kalian heran? Nah, dengan kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis ikhwan fillah dikisahkan bahwasanya para sahabat sampai tertawa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mimma tadhakum?" Ya, dari perkara apa kalian tertawa? Naam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan perkataannya ini. Naam. Sungguh demi Allah, kedua betis tersebut itu lebih berat dalam timbangan kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Gunung Uhud. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Naam. Dengan sanad yang sahih. Ada pun hadis sebelumnya, hadis muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari kedua hadis ini, ikhwani fillah, menunjukkan bahwasanya pelaku amalan juga ditimbang kelak di hari kiamat. Qala amma waznul a'mali faqad dallat 'alaihi ahadithu katsiratun minha hadithul bitaqah wa ghairuhu. Adapun tentang penimbangan amalan-amalan, maka sungguh telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis bitaqah dan yang lainnya. Tayyib. Dan bitaqah asal maknanya adalah kartu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada hadis tersebut tentang besarnya nilai kalimat la ilaha illallah dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi fi Kitabil Iman wa Ibnu Majah wal hadis sahih. Walam dul imami Ahmad kama rawahu min hadithi Abi Abdirrahman al-Hubuli qala samitu Abdullah ibn Amrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yawm al-qiyamah fayunshar alaihi tis'atun wa tis'ina sijjina kullu sijjinin maddal basar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan perkara seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan semua makhluk
ya ala ru'usil khalaqi, yaitu dilihat oleh makhluk-makhluk yang ada saat itu pada hari kiamat. Dan ini hikmahnya untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menunjukkan keutamaan syahadatain. Maka yusyaru alaihi 99 sijila, dihamparkan kepadanya sebanyak 99 sijil, yaitu gulungan catatan amalan. Kullu sijilin maddal basar, dan setiap gulungan itu kalau digelar sejauh mata memandang, semuanya berisi amalan buruk. Thumma yaqulu lahu atunkiru min hadza syai'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, apakah engkau mengingkari dari catatan-catatan ini sesuatu, yaitu sesuatu yang ada pada catatan ini? Adalah maka katabatil hafidun, apakah malaikat-malaikat al-hafidun yang menulis amalan-amalanmu itu telah mendzalimimu? Qala la ya rab, tidak wahai rab, tidak bisa untuk menolak, karena semua yang ada pada catatan itu adalah benar. Fayaqulu alaka udrun aw hasanah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, apakah engkau memiliki udzur atau engkau memiliki kebaikan? Fayamhatur rajul, maka laki-laki tersebut itu terdiam, tidak mampu untuk menjawab. Fayaqulu la ya rab, kemudian dia mengatakan, tidak wahai rabku. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan wahidah, kemudian Allah katakan, bahkan engkau punya, sebenarnya engkau di sisi kami memiliki satu kebaikan. La dhulma alaika al-yawm, tidak ada kezaliman sedikit pun atasmu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian dikeluarkan untuknya sebuah kartu padanya tertulis asyhadu anna ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu ahdiru, kemudian Allah katakan, datangkan bitaqah tadi. Fayaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah ma hadhihi sijilat, orang itu pun mengatakan, wahai rabku, nam apa bandingannya kartu ini dibandingkan dengan apa, dengan 99 gulungan catatan tadi. Fayaqulu innaka la tudlam, Allah katakan, sebutnya engkau tidak akan didzalimi. Qala fatudau sijilat fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah fatashatis sijilat wa takulatil bitaqah wa la yathqulu shay'in bismillahirrahmanirrahim wa la yathqulu shay'un, na'am, wala yathqulu shay'un bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah didatangkan bitaqah itu pun ditimbang, diletakkan gulungan-gulungan pada salah satu daun timbangan dan bitaqah di daun timbangan yang lain, dan fatashat isinjilat, maka gulungan-gulungan catatan amalan buruk tersebut itu pun terangkat naik, dan catatan yang tertulis pada bitaqah dan pada kartu itu lebih berat, dan tidak ada sesuatu pun yang melebihi beratnya, melebihi berat nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada yang lebih berat daripada na'am kalimat tauhid. Wa fi riwayatin walid kullu ma'asmillahi syai', tidak ada sesuatu pun yang apa, yang lebih berat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat ini sahihah, bersepakat tentangnya imaman, Imam Al-Wadi'i dan Al-Albani rahimahumallahu taala. Dan hadis yang masyhur merupakan dasar utama bagi ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan mizan falibillah, yang padanya sangat jelas Allah Subhanahu wa taala
tunjukkan keadilannya dan tunjukkan keutamaan kalimatut tauhid pada hamba-hambanya. Adapun yang berhubungan dengan pembahasan kita di sini, nah, ditegaskan bahwasanya catatan amalan yang ditimbang. Oleh karena itulah sebenarnya hadis ini lebih tepat untuk menunjukkan bukan waznul amal tapi waznu apa? Wazan? Apa? Catatan amalan. Baik, yang ditimbang adalah catatan amalan. Pada hadis fitnah dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amalan. Karena yang ditimbang, nah, gulungan-gulungan yang bertuliskan amalan. Kemudian satunya fitnah yang bertuliskan amalan. Baik. Adapun dalil yang menunjukkan ditimbangnya amalan adalah ayat yang disebutkan setelahnya. Qala Allah Ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qisth li yawmil qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ayat ini juga ayat yang sangat tegas menunjukkan apa dipancangkannya timbangan keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang terdolimi, walaupun itu seberat apa biji sawi, seberat khardal mesti akan didatangkan amalan tadi, dan cukup kami ini sebagai penghitung. Ayat ini dalil bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Kemudian juga hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqal min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Tentunya setelah at-tauhid. Karena tidak bermanfaat akhlak yang bagus tanpa tauhid. Dan tidak dikatakan seorang memiliki akhlak bagus tanpa tauhid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Juga yang lainnya, Tirmidzi dan seterusnya. Sahabinya Abu Darda. Wa hadits kalimatani habibatani ila Ar-Rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'azim. Hadis siapa ini? Abi Hurairah. Rawahu Bukhari Muslim dan disebutkan oleh Imam Bukhari di akhir kitab beliau. Nah, penutup kitab Sahih Bukhari hadis ini. Nah, agar beliau mengakhiri kitab tersebut dengan apa? Dengan pujian dan tasbih. Dua kalimah yang dicintai oleh Ar-Rahman. Ringan di mulut tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dalil bahwasanya amalan-amalan ditimbang. Wa hadhihi ahaditsu sahihatun. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Yang menunjukkan tentang apa? Tentang benarnya keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang penimbangan amalan dengan timbangan yang hakiki. Kemudian juga bahwasanya yang ditimbang itu na'am secara umum telah datang dalil ikhwani fillah dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada dalil yang menunjukkan yang ditimbang adalah sahibul a'mal, orang yang melakukan amalan. Ada yang menunjukkan catatan amalannya. Kemudian yang ketiga, nah, yang ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Oleh karena itulah para ulama khilaf dalam masalah ini. Namun yang rajih dalam masalah ini ikhwani fillah tayyib, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala dalam syarah Tahawiyah, fatabata waznul a'mal wal 'amil wa sahaiful a'mal. Jadi kita tetapkan, nah, kita tetapkan hal-hal tersebut, kita beriman sesuai dengan zahir hadis bahwasanya, nah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menimbang pelakunya, terkadang amalannya, terkadang apa? Terkadang catatan-catatan amalannya. Dan tidak harus, ya tidak lazim setiap orang itu tiga-tiganya ditimbang.
Nah, tidak lazim setiap orang tiga-tiganya ditimbang. Itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas mesti khalifilah amalan hamba itu akan apa ditimbang. Baik, sehingga diketahui siapa-siapa yang berat amalan kebaikannya dan siapa-siapa yang berat amalan keburukannya. Baik. Cuman siapa mereka-mereka ini yang ditimbang amalannya? Apakah orang-orang kafir juga ditimbang amalannya? Nah, di sini khilaf di kalangan para ulama ikhwanillah. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam ayat yang kita baca tadi, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak tegakkan bagi orang-orang kafir itu timbangan. Nah, terjadi khilaf dalam memahami ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir memang enggak ditimbang amalannya. Kenapa? Karena enggak memiliki amalan kebaikan sedikit pun. Apa yang mau ditimbang? Ada yang mengatakan tetap ditimbang, tapi apa? Tidak ada yang mengimbangi untuk amalan keburukannya. Sehingga apa? Sehingga semuanya berisi amalan kejelekan pada salah satu daun timbangan. Baik. Ini. Dan ada yang menyatakan bahwasanya falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, yaitu kami tidak beri nilai. Tidak beri nilai pada amalan-amalan mereka sedikit pun. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan tidak dibangun di atas tauhid. Jadi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kemungkinan itu muhtamal. Ya, ada kemungkinan intinya seandainya pun Allah menghendaki untuk ditimbang, tapi jelas mereka tidak memiliki amalan kebaikan yang bisa ditaruh di salah satu daun timbangan. Dan terkadang Allah menghendaki untuk menimbang orang-orang kafir, sebagaimana dalam hadis ini, di mana didatangkan seorang yang gemuk besar tapi dia kafir. Nabi Allah Subhanahu wa taala beratnya tidak bisa menandingi sehelai sayap seekor nyamuk, wallahualam. Dan juga perkara yang kita ambil dari hadis-hadis ini, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan, sebagaimana dalam hadis bitaqah. Fatudha'u sijilat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Ini ada dua daun timbangan. Dan perkara yang lain yang juga ditetapkan oleh ahlu sunnah, bahwasanya timbangan ini memiliki lisan. Memiliki lisan, lisanul mizan, yang menjadi apa? Menjadi tanda seimbang ataukah apa berat salah satu sisi. Ada pun dalil yang menunjukkan tentangnya secara sahih al-Fanifillah tidak kita dapati, tapi terjadi ijma dinukilkan oleh beberapa para ulama, bisa dirujuk dalam Tanbihatus Saniyah Syarah Aqidah Wasithiyah. Telah dinukilkan oleh para ulama tentang ijma tetapnya lisan bagi mizan. Jadi kesimpulannya dalam masalah mizan, mizan ini adalah sesuatu yang hakiki, memiliki dua daun timbangan dan lisan. Tayyib, yang ditimbang bisa amalannya, bisa catatan amalan, bisa juga pelaku amalan. Dan ini wajib untuk kita beriman tentangnya. Dan tidak perlu kita membagaimanakannya. Bagaimana? Begitu banyak amalan-amalan yang ditimbang kok bisa pada hari kiamat. Dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara hari kiamat afanifillah jangan kita kiaskan dengan perkara di dunia. Karena akal kita tidak akan mampu untuk memikir-mikirkannya. Dan khilaf juga di kalangan para ulama tentang mizan ini, apakah satu ataukah banyak. Adapun Al-Qur'an afanifillah semuanya datang dalam bentuk jamak. Lafaz mizan dalam Al-Qur'an datang dalam bentuk jamak. Yang datang dalam bentuk mufrad dalam hadis, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Hadis Abi Hurairah. Kalimatan khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan.
Nah, dalam mendudukkan dua hadis ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi dinukilkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, al-aktsar, ya, kebanyakan para ulama menetapkan bahwasannya mizan itu satu. Naam, mizan itu satu. Naam, berdasarkan sharih dari hadis. Adapun keumuman atau lafaz jamak dalam ayat itu dibawa pada i'tibarul mauzun, yaitu dilihat dari sisi barang yang ditimbang atau perkara yang ditimbang. Nah, dan perkara terakhir berhubungan dengan masalah mizan, yaitu kapan penimbangan amalan ini. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala bahwasanya penimbangan amalan yaitu idzan qadul hisab, apabila telah selesai apa tahapan hisab. Jadi urutan mizan itu setelah apa selesai hisab. Kenapa ikhwanifillah? Karena hisab, naam, hisab untuk apa? Taqdirul a'mal, untuk menghitung amalannya. Ya, amalannya dihitung, itu hisab. Baik, dan hisab bagi kaum mukminin adalah arq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manukisyal hisab halak. Siapa saja yang hisabnya betul-betul didetailkan, maka dia sudah celaka. Nah, tapi dipampangkan, dipaparkan kepada seorang mukmin, engkau beramal hari ini, hari ini, hari ini. Nah, dan sebagiannya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk mengampuni, Allah ampuni, Allah tutup. Dan inilah makna naam maghfirah. Makna maghfirah yaitu ditutupnya dosa-dosa hamba. Naam, ditutup. Taib. Dari sini pula kita ketahui perbedaan antara maghfirah dan al-afu. Kalau maghfirah, naam ditutup, sedangkan al-afu dihapus. Sehingga lebih mana? Lebih tandas mana? Lebih tandas al-afu. Naam. Nah, setelah hisab, hamba tadi sudah mengakui naam semua amalan-amalannya, baru ditimbang. Dari sini kita ketahui betapa naam adilnya perkara kelak di hari kiamat, sehingga hamba sudah tidak mampu lagi untuk berkelit, karena dia sendiri mengakui, sudah mengakui semua amalan-amalannya pada tahapan hisab. Setelah tahapan hisab, baru tahapan mizan. Nah, tahapan mizan. Nasallallahu alaihi wasallam at-taufiq wa sadad wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah.